Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat tips dari Mas David ya? Jangan terlalu mahal divan, ranjang besinya atau bedsetnya jangan terlalu mahal. Ambil yang standar murah bagus sudah cukup. Yang penting kasurnya ya. Itu catatan dari Mas David. Misal divannya 1.500.000, kasih kasur yang 4 juta, 5 juta, 6 juta ke atas tetap enak. Nah, berbeda kalau di Panjati, Mas. Saya punya di Panjati, beli di Jepara. Harganya 4.850.000 full ukiran. Wah, bagus. Bagus, Mbak. Di fotonya dikirim ke saya. Saya tinggal mau beli kasurnya ke Mbak. Ke Mas ya. Saya pengennya yang bagus juga, Mas. Kayak kisarannya, Mbak, minta harga berapa? Antara 2.500.000 sampai 3 juta. Oke. Nah, ini masih masuk ya. Tapi ketika divan bawah katakanlah 3 juta ya, 3.500.000 divan. Kasur spring bednya dibelikan yang 1.500.000 spring yang kelas bawah, yang pokoknya ada ngepir-ngepirnya gitulah ya. Yang kualitasnya top brand. Wah. Cocok enggak ini? Ya, menurut orang sih cocok, tapi kalau kata Mas David kurang cocok, kurang tepat. Masa divannya ukiran jati-jati? Divan jati ukiran-ukiran ya. Ukiran-ukiran, ukiran Jepara. Bumi Kartini, ukirannya bagus-bagus. Tapi kasurnya 1.500.000. Ya, menurut Mas David kurang tepat. Mahal di divannya dong, kasurnya biasa aja. Coba ganti kasurnya yang harga misal saya sukanya elit, Mas. Oke, elit. Ambil yang 3 jutaan juga ya, seimbang. Seimbang ya. Kalau diambil ke 5 jutaan ya bagus lah, bagus semua. Tapi kalau di Panjati dibelikan sepon yang harga di bawah 1 jutaan 950. Ya eman kamu beli, ngeluarkan uang 950 eman. Nanti ambles, cepet ambles seponnya. Nah, beda lagi, ini kan konsep di kamar ya, untuk kamar tidur. Kalau konsep di kamar rumah sakit, itu beda lagi. Ini bednya lisensinya Jepang. Ternyata bednya bisa turun, bisa dinaikkan, dimiringkan, bisa dimiringkan lagi, bisa ditekukkan ini. Nah, bednya Paramount bed. Harganya di Tokopedia 18,5 sampai 24 jutaan. Ada yang pasang harga 35 jutaan. Ya sebenarnya 35 jutaan ini persen 40 sampai 45% ya ketemunya ini. Nah, ini yang harga aslinya kayaknya. Terus dikasih kasur yang lebih tinggian lagi, Mas. Enggak perlu. Ini ranjangnya butuhnya kan untuk tempat tidur orang sakit ya. Enggak perlu di atasnya ini, di atasnya 20 jutaan kasurnya enggak perlu. Cukup diambilkan yang 1 jutaan asalkan bagus aja ya. Ini tebelnya 10 atau 15 cm. Densitasnya di atas 20 sampai 24 ya, bagus 24 sampai ke 28 gitulah ya. Jenis spon kuning. Nah, nanti seperti ini. Ini spon yang bagus lah ya, kategorinya bagus, kuningnya kuning cerah, ditusuk-tusuk enggak membekas, tusuk pakai satu jari enggak membekas. Aduh, kurang fokus ini. Kita fokuskan lagi. Di tes beberapa jari ya, tetap nggak membekas ya. Saya rasa ini bagus di atas 20-an densitasnya, atau 24. Ini cara ngeceknya gini pasti nggak ngecap meskipun di kuku, mau ditarik-tarik nggak kira lepas atau patah. Nah, ini